Huawei sentiasa tampil dengan peranti berkualiti dan tahun lalu sahaja, mereka telah hadir dengan flagship yang berfokuskan kepada fotografi menerusi Huawei P9 dengan sistem dual kamera hasil kejuruteraan bersama Leica. Tahun ini, mereka masih mengekalkan kerjasama tersebut dengan membawa sistem dual kamera generasi kedua Leica pada peranti baru Huawei P-Series. Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan ini merupakan ulasan untuk Huawei P10. Pertama sekali, Huawei P10 telah didatangkan dengan spesifikasi yang menyerupai Huawei Mate 9 seperti kehadiran chip High Silicon Kirin 960, memori 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Dari segi skrin, Huawei P10 masih mengekalkan paparan 5.1 inci pada resolusi 1080p namun kini telah ditingkatkan dengan panel berasaskan IPS Neo LCD. Dari segi reka bentuknya, ia kini telah hadir dengan rekaan yang lebih membulat membuatkannya ia lebih selesa apabila berada di tangan. Keseluruhan besarnya, P10 amat menyerupai seperti Huawei P9 sebelum ini, terutama dari segi kedudukan butang kuasa dan butang pelarasan suara. Cuma kedudukan pengimbas jap jarinya kini telah ditempatkan pada bahagian hadapan peranti yang mana dibina di bawah lapisan kaca seperti yang terdapat pada peranti OnePlus 3. Prestasi pengimbas jap jari ini yang menariknya dilihat amat pantas. Lebih pantas daripada OnePlus 3, Google Pixel dan saya boleh kata ini antara yang terpantas setakat ini. Bukan itu saja, pengimbas jap jari ini turut boleh dijadikan sebagai butang navigasi seperti membuat swipe ke kiri atau kanan untuk kepaparan multitasking, menekan butang ini sekali untuk back dan hold butang ini untuk kembali ke paparan home screen. Namun, ini adalah fungsi optional sahaja dan anda diberi pilihan sama ada untuk menggunakan butang secara on-screen atau membuat gesture pada pengimbas jap jari ini. Kesemua ini dilakukan di atas EMUI 5.1 yang menjadi antara muka utama Huawei P10 dengan penggunaan sistem operasi Android 7.0 Nougat. Rekaan yang kini lebih mengikuti stok Android terutama dari segi notification panel dan paparan notifikasi yang hadir. Ia juga kini turut membenarkan pengguna meletakkan app drawer sekiranya anda tidak menyukai perletakan kesemua aplikasi pada home screen. Satu perkara yang saya cukup puji dengan Huawei adalah teknologi machine learning yang dibuat pada EMUI ini yang menjadikan Huawei P10 amat pantas untuk penggunaan harian. Membuka dan membuat penukaran aplikasi terasa seperti sekelip mata tanpa sebarang isu lag dan frame drop pada animasi yang dipaparkan. Begitu juga dari segi permainannya, memainkan permainan berat dapat dimainkan dengan lancar, apatah lagi dibantu dengan Vulkan API untuk keupayaan grafik berkualiti tinggi. Sistem kamera Huawei P10 boleh dikatakan menyerupai Huawei Mate 9 dengan kehadiran sensor monokrom 20MP dan sensor RGB 12MP. Namun satu fungsi menjadikan P10 lebih ke hadapan adalah kehadiran sistem penstabilan image OIS untuk meningkatkan kualiti dan ketajaman pada gambar. Menguji kamera P10 selama seminggu, saya boleh kata prestasi low light-nya jauh lebih baik berbanding P9 dengan pengurangan noise yang begitu minimal. Warnanya juga adalah kini lebih pop dan lebih neutral berbanding Mate 9 sekaligus menjadikan kamera peranti ini antara yang terbaik pada peranti Huawei setakat ini. Satu keupayaan yang telah ditambah baik pada P10 adalah keupayaan bokehnya yang lebih baik dari segi keperincian di sisi objek. Ia kurang memberi hasil yang tidak tepat dan saya suka dengan hasilnya yang konsisten. Fungsi videonya juga menawarkan prestasi rakaman harian yang baik, cuma mutu rakamannya masih tidak dapat menandingi Galaxy S7, Google Pixel mahupun iPhone 7. Tahap penstabilan videonya masih kurang memuaskan, kualitinya masih kelihatan soft walaupun kini dibantu dengan sistem OIS. Huawei turut membawa jenama Leica pada kamera hadapan P10 melalui kehadiran sensor 8MP f1.9. Ia didatangkan dengan beberapa mod menarik seperti Artistic Mode yang memberikan kesan bokeh dan vignette pada selfie dalam memberikan hasil penggambaran ala Leica. Selain kemampuan kamera yang baik, prestasi bateri P10 turut dipuji atas kemampuan memberikan bacaan screen on time melebihi 9 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Ia juga masih membawakan fungsi pengecasan pantas Huawei Supercharge yang mampu mengecas peranti sekitar 53% dalam masa 30 minit. Secara keseluruhannya, P10 adalah sebuah peranti dengan fokus kepada fungsi fotografi yang cemerlang melalui binaan yang elegan, paparan yang menawan, prestasi harian yang amat lancar dan ketahanan bateri sepanjang hari.
Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM2,499 dengan storan dalaman 64GB bersama 4GB RAM sekaligus meletakkannya bersaing dengan beberapa flagship yang lain seperti OnePlus 3T dan Huawei Mate 9. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.